Bias sinar matahari yang sejuk menyapa jiwa raga anak manusia. Lambaian angin-angin segar seakan memanggil dengan seribu bahasa, membangunkan hati nurani seorang manusia dari lamunan dan angan-angan hampa untuk melukiskan cita-cita mulia. Di tengah-tengah kebiadaban bangsa, di tengah dekadensi moral yang menjadi tabiat bangsa ini yang terkikis oleh budaya westernisasi, kau langkahkan kakimu menuju masa depan yang gemilang, menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, mengibarkan bendera semangat juang syuhada, mengukir sejarah kemanusiaan dengan tinta emas, membawa ke gerbang kesuksesan yang sejati. Wahai sang tauladan, kau boleh bahagia dan bangga dengan keberhasilanmu, tapi jangan membuatmu congkak dan sombong. Sekarang kau teteskan air mata kehidupan, tapi besok kau akan teteskan darah kematian. Engkau sekarang menjadi cermin segenap jiwa karena telah berhasil meraih prestasi yang berharga. Tapi besok kau akan bersembunyi di balik insan karena telah terpanggil oleh takdir dan yang berfirman. Kini engkau bergelimang sanjungan kata-kata emas, namun janganlah terbuai dan terlena. Rangkaian doa dan cita-citamu tetaplah terdayung di tengah luas samudra perjuangan. Ingatlah kawan, di sana engkau seberkas cahaya harapan umat manusia. Siapakah dia? Dia adalah Dia adalah Sarofatul, putri dari Bapak Sahri dan Ibu Holilah. Kepada adik, silakan, silakan untuk ke depan. Kepada Al-Mukarrama Nyai Siti Arifah, mohon berkenan memberikan hadiah pada adik yang bernama Sarofatul yang dinobatkan sebagai santri teladan. Thank you.
Thank you.